Ngaro inang. Ngaro doba. Yang sondo haro rona. Asik. Nah. Nah, itu si Tara. Mimpi indah aku hari ini ketemu kau. Aduh, sayangku. Bah, aduh. Jadi kamu udah mesti mangalang. Kalau bisa yang dibawa jangan dikasih, walaupun minta jangan dikasih. Oh iya. Kupas dulu ya. Kupas dulu ya. Oh, cintaku. Jadi berapa lama orang ibu nunggunya nih? Ada 3 jam. 3 jam. Sampai tunggu dia. 3 jam lebih menunggu akhirnya datang juga yang kita tunggu-tunggu. Hoki. Sini sayang. Terima kasih buat itu maniknya. Terima kasih buat itu manik. Kalau bisa nang di bawah tiang aja nang. Ah, di bawah tiang. Oh iya iya. Nah, kasih lagi. Kasih sama kulit-kulitnya sekalian. Tuh. Oh. Biar bisa lewat. Sini susup. Sini Gopal. Mana si Gopal? Woi, kupas dulu. Capek kalian ya, jauh ya jalannya ya. Oh, jalannya jauh. Kasih aja sama si Nelly-nya dulu nih, Nang. Ah. Si Nelly yang mana ini? Ini ya, difokuskan sama si Nelly ya. Si Gopalnya yang mana? Si Gopal yang paling kecil. Oh. Nelly. Nah. Nelly. Suapin Nang. Pintar. Ada 3 jam menunggu akhirnya datang juga. Pintar. Neli sini sayang. Pintar. Sini Neli. Aduh, jangan dihapus dong. Neli. Karena lapar itu dia itu Nang. Woi, kok Gopal enggak sopan santunnya Gopal? Oh, ini si Gopal ini. Iya. Main. Si Gopal. Neli. Kasih aja sama kulitnya Nang. Iya. Iya. Ini siapa ini? Sitara. Nah, langsung dikasihkan aja mau kulitnya, dia takut sama mamanya tuh. Gitu. Yeah. Aduh, untung banget. Jadi kan orang ini ngasih 2, yang satunya ngasih yang lain, yang satunya si Nelly. Gitu, biar jangan ditindasnya si... Oh, si Nelly. Nelly-nya mana Nelly? Si Nelly yang ini, yang betina. Yang ini ya? Iya, itu. Oh, ini. Kalau telat kita ngupasnya, nggak apa-apa, kasihkan sama kulitnya aja. Oh, gitu. Sini. Siapa nih, si Tara ya? Itu si Tara. Aduh, udah jauh-jauh kami datang. Dari Jakarta saya berkunjung oleh si Nelly. Jadi inilah dia penantian yang membuahkan hasil ya. Amin, ini penantian yang membuahkan hasil. Jauh-jauh dari Nelly. Jakarta datang ke sini. Nelly, sini sayang, sini. Sini Nelly. Hasil benar ini. Cemburu dia, weh. Siapa? Buruknya. Janganlah, nah, dari tadi mereka sudah makan. Ini saya. Aduh, asiknya. Aduh. Senang banget aku. Senangnya saya luar biasa hari ini. Rezeki nomplok ini. Rezeki yang kuasai pisang. Senang banget aku. Aduh. Cintaku. Jadi sehat selalu Enang ya, murah rezekinya. Jadi itu juga sehat untuk. Amin. Terutama yang ngurus ininya. Sehat-sehat terus banyak rezekinya. No. Itu juga abang paling belakang, sehat-sehat biar bisa baguskan air. Kalau enggak minum orang penatapan, Bang. Aduh, mantap banget ini. Senang aku ngasih makannya. Jangan dulu dipegang lagi, makan ini katanya. Halo. Jauh-jauh kalian datang dari hutan-hutan sana. Kalian jauh jalannya. Aduh, Tuhan. Jadi si Gopal ini... Ini habis makan baru bisa diajak main. Oh gitu. Iya, baru boleh diajak main dia digendong gitu. Gopal. Sinilah Gopal. Ah, hebain pisangnya deh bereng. Sini dong. Salam hancur, Gopal. Udah hancur lagi. Kasihkan sama buruk itu aja Lenang, disemen itu aja ditaruh. Nih. Kebanyakan pun kita kasih makan salahnya. Nanti jadi ketergantungan di sini-sini aja dia. Itu udah kenyang itu kan yang di tangannya lambat dia udah makannya. Iya, udah kenyang dia. Kalau tadi waktu lapar ya, lapar langsung satu masuk gitu. Iga ya, kayak nek. Kok malah kita di belakang? Bebek, leng, bebek. Turun dong. Sini, Gopal. Turun, Majohotong. Sini, Gopal. Omang Tahe, hai. Ekspresi mukanya tuh. Hai. Omang Tahe. Sinilah saya. Gak ada lagi. Gopal. Hei. Dia nengok apa itu? Sini. Hei.
kuliah main dulu ke sini. Tengok yang Rara. Yang di tangannya enggak habis-habis tuh, Pak. Iya. Udah kenyang. Rara. Nelly. Oke, Inang, kesan dan pesannya lah, Inang. Kalau menurut saya, pesan untuk teman-teman dan saudara-saudara yang lewat dari depan, yang dari jalan raya, mohonlah jangan dikasih makanan di sana. Dikasih aja ke atas sini, agar mereka juga bisa bertahan di sini. Dan juga mereka kalau dikasih makanan di jalan raya, buat takutnya mereka berbahaya. Mereka ngambil makanan yang kita ambil, kita kasih. Mereka bahaya bisa ketabrak juga, bisa mati. Popularitasnya kan jadi berkurang. Jadi kalau memang ada kita punya kasihan sama mereka, kita kasih aja di situ kan ada posnya. Ada posnya dikasih aja mau berapa kek gitu. Kalau memang kita mau melestarikan mereka. Itu aja sih pesan saya. Kesannya enak banget lah gitu. Ini saya bisa bercanda begini. Bisa binatang sini Gopal. Ada sehingga begini bisa kita pegang-pegang. Sini Gopal. Ini asli dari hutan loh. Iya, ini udah usil dia, udah usil. Ada, ini udah usil. Aduh. Liar ini. Aduh baik banget nih kan. Udah mulai jambak-jambak. Ini liar loh, tapi bisa diginiin loh. Aduh. Enak banget. Lompat sama sini. Fotoin dong, Gopal. Sayang. Aduh, ini apa sayang? Udah kenyang ya. Udah kenyang ya. Enaklah kau, Pal. Weh. Asik banget. Gopal kau enak ya. Aduh. Dikerumunin ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu arisan. Aduh. Perutnya dipegang nah. Perutnya digaruk-garuk turun. Enggak apa-apa. Mau usir lagi nanti deh. Sini. Sini Gopal. Tapi udah puas lah. Tara. Penantian yang sangat berbuah hasil. Sini Gopal. Tuh dia turun lagi. Perutnya nanti digaruk-garuk aja nah. Ah. Perutnya pegang-pegang. Kok enak kali kau main tampol ke kepala kau ya. Dia yang gigit aku. Tapi enggak sakit. Asik. Makasih ya Gopal, kamu datang juga ya. Sehat kau ya, sehat-sehat. 4 jam aku nunggu kamu Gopal. Sehat-sehat biar bisa ketemu lagi. Luar biasa. Ini gak asli mantap. Liar dari hutan sana datang ke sini nih. Mukanya kayak enggak berdosa tuh. Udah lama datangnya. Ya. Kita tunggu kamu sampai lama kamu lo Gopal. Izin nak. Masih ke. Pasti. Selamat geram aku ya. Mau ke mana? Jangan pergi dulu. Sini aja dulu kita. Geram kali aku lama kali datangnya. Agaya lo. Jangan pergi dulu. Sini kita. Sini lah, jangan pergi dulu. Kalau sama aku nak kayak gitu usilnya. Jangan pergi dulu. Tega. Ternyata mimpi gua kenyataan. Kita mesti Gopal. Jangan pergi dulu. Sudah kenyataan mimpi gua. Aduh. Jangan pergi dulu. Dikeroyok dia kali ini. Senang banget aku. Sampai lari dia. Ayo, jangan pergi dulu. Ini manaknya. Ini Gopal. Udah mau usil lagi. Tapi dia menggigit nggak ini ya? Dia mau menggigit, tapi nggak untuk luka. Menggigitnya bercanda doang dia. Iya, dia bercanda. Kalau kita kara-karain pasti bercanda. Patah kacanya Gopal. Jatuh tubuh enggak sengaja. Gopal. Tuh dimarahin langsung pergi dia. Itu udah terus. Mau pulang kali ya? Pergi dia. Kalau ditegur langsung pergi. Gopal, sinilah. Gopal. Tuh, kaca ibu ini udah patah, Pal. Sini lagi, Gopal. Ganti rugi, Pal. Gopal. Ayo. Oke lah, makasihlah kunjungannya, Inang, ya. Sono lagi dia, Tara. Iya, udah siap makan. Langsung pergi. Oke. Makasih, Inang, kunjungannya. Gopal. Sehat selalu. Makasih, Amang. Kita juga sehat-sehat, ya. Terutama. Pokoknya, tetap bersemangat. Siap. Itu juga terima kasih lo seharian nungguin kita di sini. Siap, Inang. Luar biasa itu. Tetap bersemangat. Itu. Pasti ada jalan keluar untuk yang terbaik. Pasti. Gopal. Ya. Jangan putus asa. Dia paham tuh talinya. Sehat-sehat terus ya. Makasih, Inang. Jadi untuk ke depan juga, Inang, masih aktif lah nonton konten kita. Oh,
selalu. Setiap hari. Setiap hari. Kita tunggu, kita tunggu. Eh, capek aku bikinnya itu, weh. Jangan dibuka, weh. Iya, maksudnya berjangan putus talinya, Nang. Dibikin pakai kain. Di tali apa ini? Nah, Inang boleh ke bawahnya aja lah. Digangguin dari bawah, jangan dikerjainnya nanti itu. Digangguin aja, diusilin. Itu, ibu, itu usilin, weh. Kataku sudah putus, kau bikin gopal. Ganti rugi dong, gopal. Ganti rugi lah, gopal. Nanti kacamata urus lagi, Bu. Iya, jangan. Maksudnya kalau kacamata dikantungin aja, takut kan jatuh lagi. Kacamata umur. Kenapa? Bisa lagi dibuatnya. Enggak, maksudnya dikantungin aja, biar jangan jatuh lagi. Wih, kok enak kali kok duduk di kepala ya? Wih. Aduh, enak. Kok enak banget. Pindah. Jangan ke kepala, monyet. Jangan ya. Ditonton, iya. Iya, ini nakal ini. Sama tamu aja kau. Sakit. Dia bercanda. Pokoknya kalau diusilnya kayak gitu. Gak apa-apa, saya puas. Iya. Orang yang enggak tahan bercanda sama dia jadi enggak enak. Tuh. Awas, rambut lagi. Kan ditariknya kan. Kopal sakit, kopal. Nakal dia memang ini. Woi, kalau megang rambut pakai tangan dan pakai kaki. Kau tak mija-mija apa kau di sana tadi? Dikit aja, Mbak. Sini, tak garukin. Sini, tak garukin. Kopal. Sini, tak garukin. Tuh, sengaja. Mau pulang dia. Jangan pergi dulu. Mau pulang dia. Mau pulang. Jadi dia sistemnya kayak gitu, Nang. Enggak boleh berlama-lama di sini. Oh. Iya, dipanggil, datang, kasih makan langsung pergi. Istri menunggu istri. Mau pulang enggak mau dia. Udah pulang dia. Kita pun balik juga. Dadah ya. Makanya kalau datang kemari itu nang hoki-hokian. Iya benar. Kalau sabar pasti jumpa. Benar. Ya. Hampir 4 jam menunggu. Benar-benar. Udah sampai sore begini. Dari jam pagi. Dari jam 11. 11 sampai jam 4 sore. Tuh. Ini pesannya hari Senin. Dari hari Senin dipesan. Dari hari Senin dipesan, guys. Datang hari Rabu. Datang kita ke sini setengah 12 nyampe. Bapak. Ketemunya setengah 4. Cuman menjumpai si hitam itu aja. Cuman mau nunggu si hitam. Kalau yang si apa namanya itu? Beruk sama kera udah 4 rundi. Beruk sama kera cepat datangnya. Cuman berempat ini nih yang kita tunggu-tunggu. Tahu-taunya datang juga. Tapi si itu gak datang. Siapa? Si Hadudu. Hadudu. Ya bukan kelompok orang ini nih. Dia cuman ngincar si Tara aja. Biar jadi pasangannya. Aslinya mereka lah berempat ya. Yang... lima kian, anaknya kan udah mati satu. Oke. Iya, istirahat. Tidur-tiduran, kan capek. Kan barusan makan, kan capek dari subuh tadi. Iya, aduh, itu gopal. Dia udah dikeroyok sama ibu-ibu, dia gak berani lagi. Gopal, sudah. Aduh, beruntung banget, terima kasih banyak. Semoga tempat ini makin lestari. Siap, Ina. Walaupun begini saya puas loh. Kata kacamata aku si Gopal tuh gara-garanya tuh. Tapi bukan dia ini karena jatuh, bukan dirusakin sama si Gopal loh, bukan. Ini karena jatuh. Tapi saya puas, luar biasa. Puas. Siap, intinya sehat-sehat buat kita semua, Ina. Amin. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tadi perhatikan juga sama pemerintah kalau bisa permintaan kita.